Satu Indonesia bangga. Kenny Austin dan Amanda Manopo raih penghargaan Best Couple of the Year di SCTV Award. Kisah asmara Kenny Austin dan Amanda Manopo saat ini selalu menjadi sorotan publik lantaran keduanya baru saja resmi berpacaran. Kedekatan keduanya pun selalu menjadi perbincangan warganet lantaran dianggap serasi dan cocok. Kenny Austin dan Amanda Manopo semakin dikenal netizen berkat statusnya saat ini yang menjadi sepasang kekasih yang selalu memikat hati para penggemarnya. Tak diduga pada ajang bergengsi infotainment World 2024, pasangan Kenny Austin dan Amanda Manopo berhasil membawa pulang penghargaan sebagai Best Couple of the Year. Netizen juga semakin banyak membanjiri komentar positif di Instagram dan YouTube infotainment aware dengan memberikan harapan dan doa kepada pasangan Amanda Manopo dan Kenny Austin semoga langgeng Sam. Ai menikah. Dengan kemenangan ini, status Amanda Manopo dan Kenny Austin semakin diperkuat sebagai pasangan selebriti yang paling disukai dan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Adanya penghargaan Best Couple ini banyak orang semakin penasaran akan perjalanan cinta keduanya. Apakah akan ada momen manis lain atau proyek baru yang akan kita lakukan bersama? Sudah jelas bahwa Amanda Manopo dan Kenny Austin akan tetap menjadi pasangan favorit dan menginspirasi banyak orang. Pasangan sinetron cinta Yasmin Amanda Manopo dan Kenny Austin akan tampil kembali di SCTV. Bersama sederet artis lainnya antara lain Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Agnes Mo, Mulan Jamila, Ariel Noah, Ahmad Dhani, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan penampilan Amanda Manopo di acara Gepiar SCTV Award 2024. Sebelumnya, penampilan artis Amanda Manopo dan Kenny Austin di layar kaca televisi SCTV menjadi sorotan. Amanda Manopo dan Kenny Austin melawan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam SCTV pasangan terpopuler. Bahkan, Amanda Manopo dan Kenny Austin dinyatakan sebagai pemenangnya. Aktor Kenny Austin ungkap perasaan menjadi lawan main Amanda Manopo dalam sinetron terbarunya. Kenny Austin diketahui menjadi pasangan Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin. Ia pun membuat pengakuan terkait hubungan dengan Amanda Manopo dalam sinetron tersebut. Dia harus menghadapi ekspektasi tinggi setelah suksesnya sinetron Ikatan Cinta yang dulu dibintangi Arya Saloka. Nah, Kenny Austin bicara soal main sinetron Cinta Yasmin dalam perbincangan di YouTube Sobat TV baru-baru ini. Awalnya, Kenny Austin mengungkap alasan mau menerima tawaran main sinetron Cinta Yasmin. Alasan personal ya, udah lama juga aku gak striping. Jadi kemarin dapat tawaran. Setelah baca sinopsisnya, cukup menarik karena waktu itu working title itu masih Cakra Dinata, jadi buat aku itu tidak biasa ya, walau terakhir berubah lagi ke Cinta Yasmin, jelasnya. Meski begitu, Kenny mengaku tak menyesal mengambil proyek ini. Dia juga membeberkan karakter Romeo jika dibanding dengan karakter yang pernah diperankannya. Sebelumnya aku sudah pernah berperan jadi seseorang juga. Yang membedakan sih mungkin biasanya karakternya itu lumayan ringan, tapi kan kali ini tuh dokter yang pekerjaannya profesional. So sweet banget. Kenny Austin tak sungkan gandeng Amanda Manopo di acara pasangan terpopuler SCTV 2024. Pasangan sinetron cinta Yasmin Amanda Manopo dan Kenny Austin akan tampil kembali di SCTV. Bersama sederet artis lainnya antara lain Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Agnes Mo, Mulan Jamila, Ariel Noah, Ahmad Dhani, dan masih banyak lagi.
Jangan lewatkan penampilan Amanda Manopo di acara Gebyar SCTV Award 2024. Sebelumnya, penampilan artis Amanda Manopo dan Kenny Austin di layar kaca televisi SCTV menjadi sorotan. Amanda Manopo dan Kenny Austin melawan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam SCTV Pasangan Terpopuler. Bahkan, Amanda Manopo dan Kenny Austin dinyatakan sebagai pemenangnya. Sebelumnya, adegan aktris Amanda Manopo dan Kenny Austin picu kehebohan penonton sinetron Cinta Yasmin RCTI. Tak kalah dari Arya Saloka dulu. Penyebabnya, adegan yang diperagakan oleh Amanda Manopo dan Kenny Austin di sinetron tersebut cukup mesra. Tentunya, tak kalah menggelitik dari adegan-adegan mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta yang sampai bikin penonton baper. Adegan mesra Amanda Manopo dan Kenny Austin ini terekam dalam tayangan Cinta Yasmin episode 12, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, kemarin malam. Tampak dalam adegan tersebut, Amanda, Yasmin, mengobati luka Kenny, Romeo, yang terkena lemparan batu. Saat itu, Kenny mencoba menolong Amanda yang terjebak dalam demo di depan perusahaan Samuel, Rangga. Saat menyelamatkan Amanda, Kenny justru terkena lembaran batu oleh massa. Akhirnya, Amanda membersihkan luka tersebut dengan tisu basah yang ada di dalam tasnya. Kenny gugup karena berhadapan dengan wanita yang disukainya. Dia pun sempat menjauhkan wajahnya dari Amanda. Namun, Amanda justru menarik jas Kenny hingga akhirnya mereka saling bertatapan dengan jarak amat dekat. Kondisi ini membuat Kenny semakin gugup.